Wow, ada ambulan teman-teman. Wadidaw, mantap sekali. Idih, lihat teman-teman, mobil ambulannya berwarna putih dan merah. Wah, ambulan ini juga terdapat satu bos sirine. Miu, miu, miu. Wahai, keren sekali ya teman-teman. Kendaraan ini biasanya digunakan dalam keadaan darurat teman-teman. Wihihi, mantap sekali. Ayo kita simpan ke dalam keranjang. Oke teman-teman, kita cari lagi mainan yang lainnya. Selamat datang kembali di channel Zain Kid. La 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 la. Wow, ada banyak sekali mainan di sebelah sini kawan-kawan. Wahai, ayo kita simpan semua mainan yang sangat keren ini ya teman-teman. Wah wah wah, hari ini kita banyak sekali mendapatkan mainan super keren teman-teman. Wih, ya teman-teman, ada mobil tangki. Wahai, ada truk dan PT sel teman-teman. Wih, ya truk tangki ini bisa menampung 16.000 liter bahan bakar. Wah, mantul sekali ya teman-teman. Tuh, warnanya juga sangat unik sekali. Dia berwarna hijau teman-teman. Wahai, ayo kita masukkan ke dalam keranjang. Nah, kita lanjut ambil yang mana nih? Wih, sebelah sini teman-teman, ada mobil tangga. Wow, keren sekali teman-teman. Ini adalah climbing rescue ataupun mobil tangga penolong. Wow, warnanya kuning, kemudian putih juga. Wahai, keren sekali ya teman-teman. Oke, kita simpan dulu buat nanti kita mainkan di rumah. Wow, kalau yang ini adalah truk eskavator teman-teman. Tuh, wih, mantul sekali ya teman-teman. Wih, ini adalah jenis klasik teman-teman. Wih, dari merek Toyskid. Wah, kalau kalian mau beli mainan seperti ini bisa cari merek Toyskid teman-teman, karena mainannya sangat keren sekali. Tuh, lihat. Wow, kita masukkan dulu. Nah, lihat teman-teman, di sini juga ada truk dari Toyskid. Wahai, lihat, kalau ini jenis mobil derek ataupun kendaraan konstruksi. Wah, mantap sekali ya teman-teman. Wow, mantul. Kita simpan, lalu kita ambil yang ini. Tuh, lihat, di sini juga ada mobil apa ini? Wah, ada mobil Formula One. Uhuy, mantap sekali teman-teman. Warnanya hijau dan wah, mobil ini sangat kencang sekali teman-teman. Wow, mantul sekali. Ayo kita simpan dulu teman-teman. Wah, kalau yang ini adalah mobil super keren. Wih, kendaraan konstruksi yang sangat besar dan memiliki apa ini ya? Wah, seperti tiang yang sangat panjang sekali. Nah, alat ini mungkin digunakan untuk memindahkan barang-barang yang sangat besar sekali teman-teman. Wih, keren. Oke, kita simpan. Lalu yang ini, wow, ada truk molen. Wih, lagi-lagi mobil ini dari Toski teman-teman. Wow, hari ini kita mendapatkan banyak sekali kendaraan konstruksi dari merek Toski teman-teman. Wah, wah, wow, keren sekali ya teman-teman. Ayo kita simpan dulu. Nah, kalau ini adalah mobil perang. Wow, mirip seperti mobil apa ya teman-teman? Aneh sekali. Mungkin mobil ini digunakan untuk memantau ataupun untuk mendeteksi adanya serangan dari lawan. Hehehe. Kalian ada yang tahu tidak nih fungsi mobil perang yang seperti ini teman-teman? Oke, kita masukkan dulu. Nah, lanjut lagi, di sini ada mobil. Wah, ada mobil yang sangat unik sekali. Wow, ada mobil antik dan klasik. Widih, ini adalah Volkswagen. Hehe. Kalau di film namanya si Herbie ya teman-teman. Mobil yang bisa berjalan sendiri dan bisa berbicara. Wow, unik sekali ya teman-teman. Let's go, kita simpan. Nah, kalau yang ini adalah mobil sampah. Ohohohoi, mantap sekali teman-teman. Truk ini biasanya mengangkut sampah yang kita buang di depan rumah. Tuh, wah, mantap sekali ya teman-teman. Pekerjaan dari truk yang satu ini bisa membersihkan seisi kota teman-teman. Mantap sekali teman-teman.
let's go, kita simpan dulu. Oke teman-teman, kita simpan sisa semua mineral yang kita temukan ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, dan mungkin videonya sampai di sini dulu ya. Bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Giant Creed. Supaya kita lebih bersemangat lagi teman-teman dalam membuat konten yang lainnya. Dadah!